Di Inggris ada kasus reinkarnasi yang terkenal, yaitu The Pollock Twins. Jadi ada suami istri yang punya dua anak perempuan namanya Joanna dan Jacqueline. Nah, Joanna itu punya bekas luka di sini dan dia juga seneng nyisirin rambut gitu ya. Sedangkan si Jacqueline itu punya tanda lahir di punggung sebelah kiri. Sayangnya mereka berdua tewas ditabrak mobil. Terus beberapa tahun setelahnya mereka ini punya anak lagi kembar namanya Gillian dan Jennifer. Epiknya banyak kesamaan di antara Joanna, Jacqueline dan si kembar ini. Jadi mereka berempat ini punya kepribadian yang sama, punya tanda yang sama, cara megang pensil yang sama, dan Gillian juga suka menyisir rambut keluarganya sama kayak si Joanna. Dan ada lagi, mereka trauma dan histeris kalau melihat ada mobil yang ngebut berjalan mendekati mereka. Dan Gillian teriak, "Mobil itu akan menabrak kita." Situasinya mirip dengan kejadian Joanna, Jacqueline yang ditabrak mobil tadi. Dan masih banyak lagi kesamaan di antara mereka berempat, tapi durasinya gak cukup.